ma keheya kana hurang hehe dan diburu nami tong ma gabe pacarumi paningganton ulon ni opungta si tangga ima aku medena lihat kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan dalam tempat ini katanya menggalangkukan saya juga sebagai yang penanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan tubuh kita ini saya merasa senang karena ada rasa suatu penghargaan kepada para pekerja ya. Amin. Ini memang sudah dibiasakan dalam tradisi orang Batak. Nah kadang-kadang saya ini jangan kecil hati ya, saya ada kecil hati. Kenapa? Orang yang tetangga di sini nggak pernah melihat. Saya juga orang dari Medan. Dalam hati saya bisa saya berikan kepada leluhur saya sebagai penghormatan saya sesuai pati yang diajarkan Yesus kepada kita ya. Amin. Hormati ibu bapamu. Itulah yang saya katakan. Karena kemarin itu pihak panitia rencananya itu akan diborongkan. Saya konstruksi tidak ada perhitungan. Maka saya bawa karena saya memang bidang di sini maka saya katakan. Makanya ini pondasinya adalah 14 meter. Kita taruh proses, ini saya cerita sedikit, proses bagaimana membangun yang tinggi. Supaya besok ini, kalau saya takut semalam, kalau diborongkan, orang mencari profit, cari keuntungan. Besok 3 bulan setelah diresmikan, mirip. Itu takut saya khawatir. Makanya itu makanya saya terjun langsung. Makanya saya bolak-balik kemarin, mungkin ada yang mungkin nggak mengenal saya ya. Saya selama pembangunan ada supaya kita bisa terbuka hati kita berapa kita bisa kita memberikan semua seperti dikatakan Pastor Nelson ya 5.000 katanya. Nah jadi saya menceritakan ini bukan tidak bisa secepat saya bangun ini tapi nggak ada duitnya. Nah, ini bisa ngatur memanage ini langsung buat kerja itu bisa. Nanti kalau proyek macam proyek pemerintah saya bikin kayak gitu pakai limit kami lewat denda skim pernil. Nah itu. Tapi harus ada, walaupun ini bukan masalah apa ya, masalah finansial. Harus ada sedikit pun, paling tidak saya harus kasih satu sak semen. Paling tidak harus ada saya beli satu apa pasir, satu sorong. Harus ada. Kalau itulah saya prinsip. Ini seperti yang muda saya ini. Saya mengerjakan semen sana. Ikonarung di Bekuam. Mana nakin dang holat tukang di Solo. Memang betul dari mana panggilan jiwa. Holat katanya warna raja si tanggang. Jadi las roha. Jadi tawa itu tangan itu tawa tengok. Jadi